mengikuti nilai timbang yang bagus. Asalnya tidak di dalam negeri, sekaligus mengajar luar negeri. Ada yang menjadi agen penjualan, ada yang ikut MLM gitu loh, atau membeli usaha orang. Terus satu ini oleh tunjangan profesi. Panjenengan ini kan gajinya kurang lebih 3 koma kan Pak ya? Amin. Ya betul ya? Oh, betul ya itu. Betul, 3 koma ya? Nah, ya luar biasa. Tanggal 3 kita mulai ngomong. Betul. Iya, iya. Jadi tanggal 2 itu mulai dari mana usahanya? Iya, iya. Tanggal 5 kritis. Tanggal 5 kritis, tanggal 5 tahu. Pada kamu tidak mau mati, terus di rumah gue kok tak ada tiga orang lu. Ini, kamu biayai usaha. Misalnya begini, di kampung itu kalau lahan, lahannya dibayar kosong, banyak rumput. Ada banyak banyak rumput liar di sana. Kenapa udah rumput dulu? Ayo patungan rumput dulu. Tambahin bayi itu tanggal 3 koma ya? Iya kan? Sudah nanti komanya masih ada. Nah, tambah misalnya. Aku ingin telepon di dokter, itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan sehingga panjenengan dapat income apa pasif ya namanya ya? Pasif, oh pasif ya? Pasif karena dapat terus sendiri kan? Seperti di MLM itu yang kita dapat. Atau membeli usaha orang lain. Kenapa anak kita LDB banyak dijual? Bukankah guru-guru itu nanti ujungnya ada banyak itu pernah buka LDB, gak maksud saya LDB oleh bapak dan guru itu. Kenapa tidak dibuat begini? Sebagai brand. Pasarnya dengan bukan hanya anak-anak, tetapi juga masyarakat umum.